Okay, sekarang ni kita dikejutkan dengan fenomena pelajar sekarang ni dah tak minat dah dengan subjek sains dan matematik ni. Betul. Eh, betul lah. So macam ni. Okay, sebenarnya bila kita tanya pelajar-pelajar ni kan, dan kita dapat respon daripada mereka, so antara yang mereka share adalah subjek sains dan matematik ni susah. Kan, orang kata dah lah susah nak belajar, susah nak skor pula tu. So jadi menyebabkan mereka ni bila daripada PT3 nak masuk ke tingkatan 4 tu, mereka dah orang kata fobia dah, malas lah nak ambil aliran sains ni. Yang kedua pula, ada di antara mereka ni bagi tahu subjek sains dan matematik ni tak best, boring, bosan dan sebagainya. Orang kata mungkin pembelajaran yang orang kata sama je ataupun standard je kan. So menyebabkan mereka ni rasa macam nak ambil aliran sains ni macam aduh berat lah, tak best lah kan. Orang kata tak popular lah di kalangan pelajar-pelajar sekarang ni. Tak macam dulu kan. Dulu zaman-zaman sebelum ni orang kata ambil aliran sains ni macam satu prestige lah. Ha, tapi tak lagi sekarang ni. Okey, yang ketiga pula adalah mereka ni orang kata dah pandang jauh ataupun di kalangan parent juga kan, kata peluang kerjaya dalam bidang sains ni, maksudnya bila mereka graduate dan sebagainya nanti, orang kata tipis. Kata peluang pekerjaan tu kurang kan. Contohlah, contoh katakanlah masa belajar dulu nak jadi doktor, nak jadi engineer dan sebagainya. Tapi realitinya yang betul-betul ambil, dapat ambil medik tu berapa persen saja kan. Tak sampai pun 5% dan sebagainya. Ambil engineering dan sebagainya. So bila dah ambil course-course sains ni, teknologi ni, kemudian bila nak kerja pula susah kan. Orang kata kena compete dengan ramai pelajar kat luar sana kan. Kata kerja pun susah dan sebagainya. So menyebabkan mereka kata malas lah kata nak ambil aliran sains ni. So jadi disebabkan faktor-faktor inilah, STEM telah datang ke Malaysia. So apa itu STEM? STEM, ada orang kata STEM tu yang tampal-tampal tu ke? Tak, itu dah old school lah. Dah lama dah kan tinggal tu. Okay, ada pula yang cakap STEM tu macam stem cell ke? Tu pun bukan. STEM kat sini, macam saya cakap tadi, stand for Science, Technology, Engineering and Maths. Maksudnya dia berasal daripada US, lebih kurang pada tahun 2001. Dan sebelum tu pun ada juga, cuma dibrandingkan dengan nama STEM tu pada tahun 2001. Sama juga faktornya adalah bila pelajar-pelajar di US sana, mereka dah kurang minat. Padahal masa itu perlombaan US dengan China nak pergi ke, kata contohnya nak pergi ke angkasa dan sebagainya, tengah hot kan. Jadi disebabkan itu lahirnya STEM supaya nak menarik minat pelajar-pelajar ni terhadap aliran sains itu sendiri. Jadi di Malaysia sebenarnya STEM ni dah dibawa oleh KPM sebanyak tahun 2016 lagi. Cuma lately dia barulah naik kan. Dia baru orang mula kenal-kenal lah. Walaupun dia tak begitu meluas lagi, tapi semakin ramai pelajar dan guru dah makin faham dan membawa konsep ni dalam pembelajaran dan pendidikan. So kalau kita tengok dalam dasar KPM daripada dulu lagi, mahu melahirkan pelajar yang ambil aliran sains ni sebanyak 60%. Sebanyak 60%. Tapi lately semakin kurang, setahun demi setahun makin kurang yang ambil aliran sains ni. Lately lebih kurang 44% saja. Itu pun termasuk dengan teknikal kan, dan sebagainya. So yang betul-betul aliran sains tulen ni mungkin lebih kurang 20% sahaja. So disebabkan itu KPM makin agresif lah untuk mempromosikan STEM ni. STEM tu antaranya adalah mereka nak membawa pembelajaran sains dan matematik ni dengan cara yang lebih menarik, okay, approachable di kalangan pelajar generasi baru ni, okay. So antara pendekatan yang digunakan termasuklah activity based learning kan, project based learning. So jadi pelajar-pelajar ni bukan saja duduk buat latihan hafal kemudian keluarkan dalam peperiksaan, tak. So mereka ni buat aktiviti,
mereka ni buat projek dan sebagainya yang kaitan dengan teori ataupun topik sains dan matematik tersebut, dan mereka kena fikir secara kreatif dan inovatif lah untuk menyelesaikan masalah ataupun problem solving. Dan juga antara lain juga adalah inquiry based learning, di mana pelajar-pelajar ni orang kata di nak attract mereka ni secara orang kata pertanyaan, soalan yang betul dan sebagainya, yang menyebabkan mereka ni minat untuk explore lebih dalam lagi tentang topik-topik dalam sains dan matematik. So jadi disebabkan itu STEM sudah mula kita menarik dan dekat hati, orang kata hati tu lebih dekat bersama dengan pelajar-pelajar melalui orang kata pembelajaran era baru ini. So jadi terima kasih, yakin sebelum berjaya.